Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Peroni Tutorial, kali ini Peroni Tutorial akan memberikan sebuah tutorial tentang cara bagaimana mengatasi poin snack video yang semakin hari semakin bertambah sedikit. Nah, permasalahan ini sering dialami oleh kebanyakan pengguna snack video. Namun sebelum itu, klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Sobat Peroni Tutorial selalu update dengan konten-konten tutorial tentunya dari Peroni Tutorial. Nah, langsung kita bahas pada semakin berkurangnya poin pada snack video. Kita langsung masuk pada aplikasinya snack video. Nah, di situ saya tunjukkan dulu terkait dengan perolehan video, perolehan koin snack video yang semakin hari semakin sedikit, yang awalnya itu biasanya bertambah sebanyak 100 ke atas, ini hanya kadang bertambah 4 atau paling tidak 7 ya. Nah, disitu hanya bertambah 5 ya sobat sekalian. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah ini, dan ini banyak dialami oleh pengguna snack video. Kita langsung masuk pada gambar orang yang ada di bawah ya. Setelah itu sobat sekalian, kita langsung masuk kepada gambar atau logo segi 5 di atas itu. Di pojok kanan atas kita klik. Nah, disitu kita diantarkan pada halaman seperti ini, halaman keamanan akun, pengaturan privasi, dompet, pusat bantuan tentang kami, bersihkan singgahan. Nah, caranya sobat sekalian, langsung kita masuk pada pusat bantuan. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim snack video terkait dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada kita. Artinya pertanyaan seputar persoalan yang kita ajukan, mulai dari penukaran koin, penarikan, mengikat kode undangan, event berbagai kebahagiaan di snack video, terus ke atas. Kalau memang tidak ada permasalahan yang itu yang kita tanyakan, maka kita tinggal klik pertanyaan lain yang ada di paling bawah. Nah, disitu ada umpan balik. Satu, mengapa saya tidak punya akses siaran langsung? Dua, mengapa ruang live saya diblokir? Mengapa saya tidak dapat menerima kode verifikasi atau OTP? Kemudian kalau memang bukan permasalahan di atas, karena memang permasalahannya itu bukan di atas, maka kita tinggal buka masalah, bukan masalah di atas, kita klik bukan masalah di atas. Nah, setelah muncul bacaan seperti ini, maka kita klik umpan balik ya, jangan diklik cek kembali, tapi klik umpan baliknya sobat sekalian. Nah, di situ kemudian kita tuliskan permasalahan kita. Salah satu contoh, kita tanyakan mengapa perolehan koin pada akun saya semakin sedikit setiap lihat video, padahal sebelumnya normal dan banyak. Setelah itu kemudian kita upload bukti dari perolehan itu. Artinya kita screenshot dulu ya perolehan koin yang semakin hari semakin sedikit, karena tadi saya sudah screenshot, maka kita tinggal klik tambah itu. Kita masukkan screenshot dari perolehan koin kita. Nah, saya cari dulu fotonya, screenshotnya.
Nah, di situ kemudian kalau sudah dirasa selesai, kita langsung klik kirimkan ya sobat sekalian. Nah, dengan demikian persoalan yang telah kita ajukan sudah terkirim ke pusat bantuan dari Snik Video ini, maka tinggal kita menunggu 1x24 jam. Apakah nanti kalau sudah lewat dari 1x24 jam, maka apakah sudah berubah normal atau tidak? Kalau sudah berubah normal berarti berhasil. Nah, seperti itu ya sobat sekalian, terkait dengan persoalan koin Snik Video yang semakin hari semakin sedikit. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar, dan silahkan like kalau Anda suka terhadap video ini, dan dislike kalau tidak suka. Semoga bermanfaat. Salam pelan di tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.